Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menginstal Sony Preset Manager ya. Karena kalau misalnya kalian lihat di YouTube atau dimanapun itu biasanya apa sih si linknya tuh udah mati gitu. Jadi kalau diklik yang link yang kayak begini jadi tiba-tiba kemana gitu. Nah intinya Sony Preset Manager ini untuk nge-install preset pada Sony Vegas. Preset itu apa bang? Ya contohnya kayak efek-efek atau transisi atau ya kayak yang gitunya lah ya. Dan sini kita akan coba cari ya di sini Sony Vegas Preset Manager ya. Nah kalau misalnya kalian klik yang paling atas ini ya kan. Nah di sini apa sih entah gimana lagi gitu cara downloadnya gitu. Di sini kalau misalnya sini kan, kalau misalnya kalian klik di sini misalnya Catalyst Pros misalnya. Berarti begini kan nggak ngerti juga kan, ini kan nggak ada tulisan preset manager kayak gitu. Kalau misalnya kita cari juga di sini preset ya kan, udah saya cari juga sih sebenarnya tuh jadi ke sini gitu. Jadi mana preset manager nyapa ini website resmi dari Sony gitu ya. Dan di sini kita akan ke yang kedua ini ya, preset manager 2.0 download free. Dan di sini kita akan downloadnya yang ini pak ya, yang ini download ya kan. Nah, di sini nanti akan otomatis download. Jadi kalian nggak harus klik yang di sini. Ya kalau misalnya kalian versi 32 bit Windows-nya silahkan aja download. Dan di sini kita akan start download saja karena di sini saya sudah ada ya. Udah ada belum sih? Kok download? Biarinlah bodo amat. Ini udah ada sih. Ya. Oke, jadi sudah beres downloadnya, kita akan buka ya di download sini di program dan namanya adalah Preset Manager ya. Di sini ada yang pertama atau yang kedua sama aja sih ya. Karena saya udah ada juga, karena saya bikin tutorialnya jadi ada dua gitu, jadi saya download dua kali. Di sini kita akan install dan preset manager is already inside. If you want to install the application, use add or remove program lah. Oke lah. Dan kalau misalnya kalian nanti tinggal install aja sih ya, gampang banget, tinggal next doang, nggak harus ribet-ribet, nggak harus mati nanti virus dan yang lain-lainnya. Setelah diinstall ya udah, nanti kalian bisa install ke Sony Vegas gitu ya. Nah di sini kita akan buka contohnya di sini preset manager ya, preset manager 2.0. Memang ini khusus untuk ngebuka gitu ya. Ini tuh untuk ngebuka SF file ya. Kalau nggak salah apa sih namanya? Tar, saya juga ada di sini dah. Kalau nggak salah di downloads compressed ya, dan di sini oh ya ini SF preset file ya. Dan sini kita akan buka ya contohnya dengan Sony preset manager ini ya, preset manager. Ya kan? Nanti akan terbuka seperti ini preset manajernya, kita akan klik ya, mungkin yang ini klik. Nah ini ada efek-efek transisi gitu ya, efeknya ada 4 ya, ada zoom in zoom out. Dan sini kita akan edit dan kita akan copy to system, karena di sini saya udah copyin juga, saya nggak bisa copy to system sih ya. Dan setelah itu ya udah sih, udah beres, tinggal kalian buka Sony Vegasnya. Kalau misalnya kalian Vegasnya masih dibuka silahkan restart aja. Jadi cukup segitu doang tutorialnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Kalau misalnya kalian yang bertanya, bang ini Sony Vegas berapa aja yang bisa, kayaknya semuanya deh ya bisa. Dan thanks for watching, bye-bye.